Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan boleh melihat video induk dalam YouTube Type Datuk Seri Muhammad Osman, ya, perkongsian motivasi. Ini saya tujukan khas kepada seorang umur 35, isteri dia umur 35, dan dia bercakap tentang perasaan dia dan masa depan dia. Aku 35 tahun, isteri aku pun 35 tahun. Datuk Sulaiman ni 85 tahun. Aku ada 50 tahun lagi untuk sampai umur dia. Mana aku tahu aku tak sampai umur dia 85. Mungkin Allah apa ni, Allah sampaikan umur aku sampai umur 80. Tetapi aku tak mau bila sampai umur 60 ataupun 75 ataupun 65 aku sakit. Macam-macam sakit. Kebanyakan 70% orang yang meninggal adalah kerana PHD, P for pressure, tekanan darah tinggi, H jantung, D kencing manis, ya. Dan terlibat pula dengan buah pinggang. Jadi aku masih belum lagi ada penyakit ni. Aku akan nasihatkan isteri aku supaya kita kurangkan makanan yang lemak, makanan yang manis, makanan yang berminyak-minyak, dan kita mesti exercise. Jadi kita bertanggungjawab tentang masa depan kita dan segi kesihatan kita. Walau macam mana, isteri sayang sekalipun, anak ada 3-4 orang doktor, tak jadi kalau kita tak mau bertanggungjawab. Jadi aku dengan isteri aku mesti ambil tanggungjawab sepenuhnya tentang kesihatan kami berdua, supaya jangan bila sampai umur 50 ke 70 ke keluar masuk jantung, hospital kerana sakit jantung. Jadi sekarang ni aku sama isteri aku mesti ambil tindakan, ya, yang preemptive, pencegahan. Jadi motivasi ini ialah hidup pencegahan supaya jangan menyesal. Aku ada 3 pilihan. Satu pilihan, hidup macam biasa, mungkin akan kena kencing manis, darah tinggi sebagainya. Lagi satu pilihan, banyak makan lemak, banyak makan minuman yang manis-manis ni, kuih-kuih manis semua, tak jadi. Mesti kena penyakit kencing manis dan darah tinggi. Tak ada pilihan melainkan aku kena naik atas. Aku naik atas untuk menunjukkan kami suami isteri bertanggungjawab tentang masa depan kami. Semua pun susah, tapi satu hari akan ada. Jadi kesihatan itu adalah lebih baik lagi daripada, dan lebih penting lagi daripada duit. Kalau ada duit banyak pun, kita tak sihat, tak guna, ya. Jadi sekarang ni aku dah ambil keputusan dengan isteri aku, aku nak kurangkan segala makanan yang manis dan lemak. Kami akan exercise dan kami tidak mahu menyesal. Pasal apa? Masa depan kami ialah bergantung pada kesihatan kami, dan kami bertanggungjawab sepenuhnya tentang kesihatan kami daripada sekarang ni, umur 35, supaya sampai umur 85, so kita terus menerus amalkan cara hidup kesihatan yang sihat ini. InsyaAllah kami akan berjaya. Sekian, terima kasih.